Saya tertarik dengan hujah Kuliah Bandar Baru tentang PPV, pusat pemberian vaksin, ya. Dan sebagai wakil rakyat, bila PPV ini diwujudkan untuk membantu, ya, hospital tak cukup, saya faham. Ya. PPV ini diwujudkan, tetapi peralatan dia tak cukup, yang berhormat Kuliah Bandar Baru. Dan kita memang diminta, DO, saya nak sebutlah antara DO MUA, Tuan Haji Mustafa, seorang DO yang sangat bagus, bahawa kerajaan yang seharusnya kita puji. Dia minta datang jumpa saya juga seorang adun, dan menggunakan peruntukan adun itu untuk kita membelikan komputer, kipas, aircon. Jadi tadi Kuliah Bandar Baru menyebut, mana pergi peruntukan bilion ini? Dan apa yang isu di sini, Datuk Dan Petua, adalah bekas ketua pengarah MKN, Datuk Rabin Basir, yang bermesyuarat sekali dalam MKN, dia telah melaporkan, dia turun padang, pegawai yang bagus, yang saya mendapat feedback, pegawai yang gigih, ketua pengarah MKN pada waktu itu, beliau melaporkan tentang kekurangan-kekurangan ini. Tapi beliau tidak disenangi oleh seorang menteri lah, yang dalam MKN itu, lalu beliau sekarang disejuk bekukan. Ini isu besar, ya. Dan ini real yang Kuliah Bandar Baru, real on the ground, memang tak cukup. Terpaksa minta peruntukan parlimen, peruntukan adun. Jadi di sini Kuliah Bandar Baru dapat memasukkan ucapan saya, dan saya harap tidak, dalam kita nak memerangi apa, COVID ini, jangan adalah pegawai-pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan yang dimangsakan oleh politik. Terima kasih.